Berkah Energi Pertamina yang merupakan program reward dari Pertamina kepada konsumen loyal pengguna produk Perta Series, Breadgas dan Fastron Enduro, pertama kalinya digelar di Kota Malang pada 11 November 2018. Kegiatan ini dihadiri Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, beserta jajaran Direksi Pertamina. Sebelumnya, tim roadshow Semarak Berkah Energi Pertamina lebih dulu melakukan konvoi dan sosialisasi Berkah Energi Pertamina bersama komunitas Pertamina ke SPBU Pertamina di Kota Malang. Selain itu, tim roadshow Semarak Berkah Energi Pertamina juga melakukan temu pelanggan dan sosialisasi ke pengunjung di lapangan Rampal Kota Malang. Tampilnya Siti Badriah menambah kemeriahan acara Semarak Berkah Energi Pertamina. Penyanyi yang dikenal lewat lagu Syantik ini mampu melengkapi keseruan acara Semarak Berkah Energi Pertamina. Program Berkah Energi Pertamina akan berlangsung selama 1 tahun. Pertamina ini sedang membuat program marketing ya, namanya My Pertamina, di mana kita ingin mendorong supaya konsumennya Pertamina itu semangat terus bersama dengan Pertamina. Terus menjadi konsumen Pertamina untuk jangka panjang ke depan. Bahwa Pertamina bisa memberikan pelayanan terbaik, itulah tujuan kita. Jadi karena itu kita juga ingin membuat acara-acara yang bisa menyemangati masyarakat. Jadi ini program yang kita persembahkan untuk para pelanggan Pertamina yang loyal, tentu jadi loyalty program gitu ya. Dan juga sebagai upaya Pertamina untuk mendorong para pelanggan menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, kita memberikan hadiah kepada para pelanggan yang menggunakan produk Perta Series. Jadi yang pertama adalah Pertamax Turbo, itu kita berikan 16 poin per liter. Ya, untuk Pertamax kita berikan 6 poin per liter dan untuk Pertalite kita berikan 1 poin per liter. Jadi gunakan sebanyak-banyaknya Pertamax Turbo, Pertamax itu poinnya lebih banyak. Pertamax Turbo ada 16 ya per ini, sehingga nanti kita bisa masyarakat atau pelanggan bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Hadiahnya bisa dilihat sendiri di program-program kita. Jadi nanti tarikan pertama nanti di bulan Desember akan kita tarik undiannya. Kita umumkan pemenang-pemenangnya, jadi ada totalnya ada 61 paket umrohnya berdua dengan pasangan, kemudian ada mobil Mercy ya, kemudian ada motor dan hadiah-hadiah lain yang menarik. Pertamina telah menyiapkan berbagai macam reward bagi para konsumen setianya. Di antaranya ada 61 pasang paket umroh, 1 Mercy C300 Cabriolet, 16 Toyota Innova Diesel, 6 Harley Davidson, dan 61 Yamaha NMAX ABS. Tim Liputan Energia TV.